Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teguh Bonsai ya. Di kesempatan kali ini mau mereview cek harga bonsai di lapak sendiri yang berada di Desa Galboro Mepit, Kecamatan Rayong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, ini ada pohon amplas putih ya. Ada pohon amplas putih. Dari kaki-kaki bagus om. Dari kaki bagus, siapa tahu ada yang minat, kita nota 2 juta rupiah ya. ID-nya amplas putih. Nah ini. ID-nya amplas putih. Dan selanjutnya ini ada asam jawa ya, asam jawa manis ya. Ini bunjin ya. Ketinggian ada di 80-an ini asam manis pucuk merah ya. Ini kita nota 1 juta rupiah ya. ID-nya asam jawa manis. Ada pakai pot ya. Dan selanjutnya ini ada pohon serut rap ya. Ini karatnya udah tua, habis dipruning. Panjang pot ini kisaran di 80 ini. Kita nota 750 ya, ID-nya serut. Ini. Nah, ini. Habis dipruning ya ini. Kita nota 750. Nah, ini ada ID-nya sancang The Mac ini. Sancang The Mac. Ini kita nota 700.000 ya, ukurannya small bosku. Kaki-kaki bagus ini. Kita nota 700.000, ukurannya small. Kaki bagus ya ini. Dan selanjutnya ini ada saing simbur ya. Bunga ungu ya. Saing simbur bunga ungu. Ketinggian ada di 60 ya. Pohonnya besar ya ini. Nah ini, bunganya besar. Ini kita nota 1.500 ya. ID-nya saing simbur ini. Nah ini. Dan selanjutnya ini ada sancang ya. Ada wacang ya. Maaf, ada wacang fosil ya. Karakternya ngeri ini. Ini kita nota 7 juta ya. Bentangan ada di 1 meter lebih. Bentangannya ada di 1 meter ya ini. Kita nota 7 juta. Di nego-nego aja ya. ID-nya wacang. Dan ini ada pohon bougainville Singapura ya. Karakternya tua ini. Bentangan ada di 1 meter bosku ya. Bentangannya ada di 1 meter. Ini kita nota. Ini kita nota 4 juta ya. Kita nota 4 juta rupiah. Dan ini ada mustam ya. Mustam buah. Ini ketinggian ada di 60 habis di wearing ya. Ini kita nota 1 juta rupiah ya, di nego-nego aja. Ketinggian kisaran di 60 ini. ID-nya mustam. Dan selanjutnya ini ada pohon ulmus mikro ya, udah pakai pot keramik. Ini kita nota 2.500 ya ini ya. ID-nya mustam ya. Apa ulmus ya? Maaf, ID-nya ulmus mikro. Nah, ini udah pakai pot keramik, kita nota 2.500 bisa dinego. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar semangat bikin konten video ya. Dan ini ada pohon
Loa ya, Loa Jumbu. Bentangan ada di 1 meter 50 bentangannya. Bentangan ada di 1 meter 50, kita nota 20 juta ini. Cakep om, ini cua kebunnya. Siapa tahu ada yang minat bisa langsung WA tak kasih di nomornya di judul video ya. Ini kita nota 20 ini. Selanjutnya ini ada pohon loa lagi, ukurannya juga jumbo ya, besar. Ini diangkat kisaran orang 8 ya om ya. Ini kita nota 15 ya, yang ini. Siapa tahu ada yang minat nanti ya, langsung aja menghubungi di nomor WA ya, judul video. Dan ini ada pohon waru India ya bosku ya, waru India. Ini kita nota 250 ya, waru India. Ini waru India ya, cakep om. Dan selanjutnya ini ada waru apa, kimeng bugel demek ya, besar om. Ini kimeng kita nota 800.000 ya, kimeng. Nah, ini kimeng om ini. Cakep jadinya kimeng. Dan ini ada pohon cemara udang ya, cemara udang ukurannya SL, kita nota 15 ya. Ini cakep, kita nota 15 juta ya. Ini ya cakep om ini, ID-nya cemara udang. Nah, ini cakep. Dan ini juga ada cemara udang ukurannya jumbo ya, ini kita nota 10 juta ya. Kita nota 10 juta ya. ID-nya cemara udang ya. Dan selanjutnya ini ada pohon serut, serut di batu ya. Ini ukurannya SL ini, serut. Ini kita nota 3 juta rupiah. Dan selanjutnya ini ada pohon, ini ada pohon arabika ya, ketinggian ada di 1 meter 20 ini. Ini kita nota 2 juta rupiah ya ini. Dan ini ada pohon amplas ya, amplas jumbo, amplas ya. Ini kita nota 1.500 bosku ya. Siapa tahu ada yang minat ya. Cakep ini. Pohonnya kokoh ya. Pohonnya kokoh bosku ya. Cakep. Dan ini ada saing simbur ya, ada saing simbur. Bunga ungu ya. Kita nota 1 juta rupiah. Ya ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar semangat bikin konten video ya. Kita cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.